Pak Gumai ya, terus Pak Fadlan sama Pak Angguru. Oke. Okay. Langsung nama abang siapa dan jabatan apa? Okay. Kami dari dari Pinnacle. Dari mana? Pinnacle. Terdakwanya Pinnacle. Oh. Pinnacle. 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 Namanya ya terdakwanya. Ya. Oke. Okay. Abang kuasa hukumnya bang ya? Iya, kuasa hukum. Nama lengkap bang? Erik Samuel Paat. Erik Samuel? Paat. Paat. Ya. Gimana bang keterangan dari saksi sebetulnya bang? Kami lihat dari saksi kan, terutama mengenai NAB aja. NAB itu apa? Apa? Nilai akta. Nilai akta. Bersih. Bersih. Oke. Okay. Oke. Nah dari proses ini kami menanyakan kepada para saksi, terutama saksi yang sangat berkepentingan tentang panggil pada Faisal. Faisal ya kita. Iya Faisal Gumai. Faisal. Adi Jagumai. Si Agustin. Agustin, Ibu Agustin. Nah, ya. Kami menanyakan sama Pak Fadlan Angguru. Iya. Ya. Kita menanyakan tentang masalah NAB. NAB itu nilai aktiva bersih. Nah, biasanya pada nilai aktiva bersih itu kan naik harganya gitu kan. Betul. Dari harga perolehan. Harga perolehan. Nah, kalau dia tinggi itu dilepas pasti untung. Okay. Kalau turun biasa mereka nggak tahan juga nggak jual. Nah, gitu. Tahan ya. Tahan. Nah, ini kan dakwaan dari 2016-18. 2016-18. Okay. Ya kan? Dari 2016-18 klien kami itu terakhirnya NAB-nya itu naik. Naik ya. 1000 lebih. Oke. Okay. Berarti kalau dijual pada waktu itu untung 64 miliar. Oke. Okay. Kemudian tidak dijual. Mm-hmm. Nah kalau tidak dijual masuk 2019 jatuh, ya bukan urusan kita kan? Betul, karena belum masanya Bapak masuk waktu itu. Nah, 2016 sampai 2018 kan turun 11 aja. Ya. Kalau 2019 jatuh, ya bukan salah klikan ini, karena kita jual pada waktu itu. Oke. Okay. Nah, dakwaan pun 2016-2018, berarti kerugian negara tidak ada. Tidak ada, oke. Okay. Itu. Nah, dengan adanya NAB tinggi tadi Pak, kenapa bisa, apa namanya, masuk ke AJST ya, tidak menjual ya, sellingnya kita. Itu ya. Itu kan keputusan mereka, dan mereka mau jual atau tidak. Oke. Okay. Karena tiap bulan juga itu dapat laporan dari Bank Kustodian. Bank Kustodian. Nah, ya? Mereka pun dapat laporan juga dari Bank Kustodian tentang NAB ini. Oke, okay, siap. NAB pada tanggal pada 2 Desember 2018 dijual pada saat itu. Itu 64 miliar. Wah, berarti untung perusahaan Bapak juga ya? Kan, jualan jiwa saya tidak rugi, untung. Okay. Tapi karena lewat, tidak dijual, 2019 turun, anjlok. Bukan salah Ringkani, Pinnacle. Iya kan? Yeah. Dan dakwaan itu, kita bisa sampaikan, 2018. Nah, pada udah 2018 itu NAB naik, berarti untung. Untung dong. Dan tidak ada kerugian ya, negara. Ya. Kerugian negara ya. Tidak ada. Oke bang, harapannya bang dengan adanya kesaksian tadi bang, gimana bang? Kalau dalam dua sesi aksi tadi dengan bukti yang kita sampaikan, udah tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara. Harusnya bebas. Oke. Oke, agenda sidang selanjutnya kapan bang? Sidang selanjutnya minggu depan, hari Rabu. Apakah akan membawa saksi apa? Belum, masih dari jaksa. Dari jaksa. Berarti masih agenda masih pemeriksaan atau? Saksi jaksa. Berapa orang lagi bang minggu depan? Ini kan 6 hari ini. Kita tergantung jaksa. Tergantung jaksa bang ya. Oke bang.